Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Kita semua bersyukur, saya telah disampaikan bahwa pertemuan IK ini, nah ini PT atau PT? IK PT, IK PT, Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Teguh Ireng. Pondok pesantren yang memiliki sejarah gemilang untuk mempertahankan dan menjaga Republik Indonesia. Bangsa ini perjalanannya panjang, dan dalam sejarah perjalanan panjang ini ada institusi-institusi yang ketika dibangun fokus pada di dalam dan tidak memikirkan apa yang terjadi di luar sana, seakan-akan bukan menjadi bagian dari masalah yang ada di bangsa ini. Teguh Ireng tidak pernah seperti itu. Pendiriannya pun ketika awalnya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di kawasan dulu kota Tebu, kalau tidak salah di situ, pusat kegiatan Tebu. Dan begitu banyak masalah masyarakat, masalah sosial yang akhirnya Bahasim memutuskan untuk mendirikan pondok Teguh Ireng itu untuk menghadapi masalah. Dan dari kisah yang kita dengar, bukan saja membekali dengan ilmu agama, tapi juga dengan ilmu bela diri, dengan ilmu-ilmu untuk bisa menghadapi mereka-mereka yang pada masa itu, kalau bahasa sekarang, premanisme di zamannya. Para alumni bukan sekedar lulusan, bukan sekedar pemegang ijazah, baik itu ijazah yang ada capnya maupun ijazah doanya. Bukan sekedar pemegang itu, tapi pembawa tanggung jawab moral atas semangat untuk menjaga Republik ini, dan itu ada pada setiap pundak dari para alumni. Ini adalah tanggung jawab besar. Tanggung jawab ini dipandang sebagai kehormatan. Beda sekali, sama-sama tanggung jawab tuh, sama-sama nama besar. Kalau dipandang sebagai beban, nanti kita akan mencoba mencari cara untuk menghindarinya. Tapi kalau dipandang sebagai kehormatan, kita
kita akan cari cara untuk menunjukkannya. Jadi kita semua berharap alumni Tebu Ireng khususnya yang di Jakarta terus menjaga itu. Kalau kita ingat bagaimana perjuangan di tahun 40-an, 50-an, ini ya, Gus Wami, Gus Irfan, saya membayangkan ya, kalau kita kembali ke tahun-tahun itu, kita kan bilang ada puluhan ribu santri berangkat ke medan laga. Kalau sekarang diceritakan itu kan seperti statistik ya, puluhan ribu. Coba bayangkan, ketika setiap anak muda itu pamit ke ibunya, pamit ke bapaknya, "Bah, ibu, saya mau berangkat ikut perang." Coba panjenengan, kita-kita semua nih, yang sekarang usia-usianya 50-an, kalau didatangi anaknya yang umurnya belasan tahun, umurnya awal 20-an, datang terus permisi, "Bapak, ibu, saya mau ikut perang." Apa reaksi kita? Coba, apa reaksi kita? Mas, bagus sekali kalau kita bilang kok puluhan ribu orang berangkat sebentar-sebentar. Memangnya puluhan ribu itu tidak pamit? Mereka itu pamit ke rumahnya, ketemu ibunya, cium tangan ibunya, cium tangan ayahnya. Kemudian mereka memilih untuk berangkat jihad, bisa pilihlah. Yang sebagian kembali dengan jasad, sebagian kembali dengan cerita, dan sebagian tidak pernah kembali. Kenapa itu terjadi? Ada sebuah garis dari pribadi teladan yang dirujuk oleh semuanya. Di mana itu pribadinya? Ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ayahnya ikhlas anaknya berangkat, ibunya ikhlas anaknya berangkat. Lalu terjadilah peristiwa-peristiwa berderet di seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, yang pada waktu itu menjadi pusat kegiatan revolusi kemerdekaan. Bila tidak ada garis ini, cerita perjalanan republik ini berbeda. Berbeda. Karena itu sekarang yang menjadi alumni yang penerusnya, ini bukan sekedar alumni sebuah pondok pesantren. Ini alumni sebuah tempat di mana mutiara perjuangan republik ini dipancarkan secara amat gemilang dari tempat itu. Beda sekali. Jadi tanggung jawabnya besar. Ini diemban dengan baik. Dan kita semua di Jakarta turut merasakan bahwa para alumninya berkiprah, termasuk ketua PWNU, Ketua Tanwisia di Jakarta, Kaisam Yul Ma'arif, yang sekarang memimpin dan terasa di bawah kepemimpinan beliau sekarang di Jakarta, NU-nya luar biasa aktif, terlibat begitu banyak. Ini saya sampaikan bukan karena beliau, ada beliau dan beliau saya sampaikan. Karena kami di DKI Jakarta merasakan, kan begini Pak, begitu ada kepemimpinan baru, langsung terasa. Apa bedanya? Lebih aktif, apalagi ketika masa-masa COVID kemarin meningkat, baik ketika bicara isolasi, baik ketika vaksinasi, tapi intinya tidak tinggal diam menonton di pinggir, tapi terlibat aktif langsung. Berarti ini meneruskan tradisi yang dimunculkan lewat Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mudah-mudahan nanti semua akan berlangsung. Indonesia adalah sebuah bangsa yang amat majemuk. Tapi keunikan kita, Gus, bukan pada majemuknya, bukan pada beragamnya. Keunikan kita itu pada persatuannya. Kalau majemuknya, semuanya bangsa-bangsa lain lebih majemuk dari kita. Di Afrika sana ada 5-7 bangsa lebih bineka dari kita. Afghanistan lebih bineka dari kita. Papua New Guinea lebih banyak bahasanya daripada kita. Jadi kalau bicara bineka, kita bukan nomor satu di dunia. Tapi kalau bicara persatuan, tidak ada bangsa lain yang bineka bisa bersatu seperti Republik Indonesia.
yang patut dibanggakan dari tiga kata itu, Bhinneka Tunggal Ika, yang patut dibanggakan itu kata tunggal, bukan kata binekanya. Kalau bineka itu adalah karunia ilahi, itu adalah sebuah pemberian yang kita syukuri. Kita ditakdirkan untuk menjadi sebuah bangsa yang berbagai bahasa. Jadi bineka itu ciptaan Allah, tapi tunggal itu hasil kerja manusia. Tunggal itu pilihan kita, bersatu atau tidak itu pilihan kita. Dan menjadi bersatu itu adalah diikhtiarkan. Tidak ada persatuan yang otomatis terjadi. Persatuan itu diikhtiarkan, diusahakan. Jadi ketika tadi dipesankan bahwa harus menjaga persatuan, itulah pesan paling dasar. Karena kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu Bhinneka beragam, tunggal satu, Ika itu iki, iku, kui, itu bahasa Jawa itu. Itu bahasa Sanskerta. Ika, Ika itu sama dengan iki atau iku atau kui. Jadi beragam yang satu itu. Banyak yang menganggap Ika itu satu, bukan. Itu kalau nama anak itu Ika itu kasih nama satu gitu. Tapi sebenarnya Ika itu iki, iku, kui. Nah, tunggal itulah yang penting. Dan kita sudah bersenyawa. Kalau dalam istilah kami bersenyawa, bersenyawa itu artinya bergabung dan membentuk unsur baru. Hidrogen dengan oksigen digabung jadinya air. Air itu bukan oksigen, tapi air juga bukan hidrogen. Tapi dalam air ada oksigen, dalam air ada hidrogen. Bangsa Indonesia sama. Bangsa Indonesia itu ada siapa? Ada Sunda, ada Jawa, ada Bugis, ada Minang. Digabung membentuk apa? Membentuk namanya Indonesia. Dalam Indonesia ada Sunda, ada Jawa, ada Minang, ada Bugis. Tapi Indonesia bukan Sunda, Indonesia bukan Jawa, Indonesia bukan Bugis. Indonesia adalah persenyawaan. Nah, karena kita akhir-akhir ini sering lebih banyak bilang bineka, jadinya yang sering diomongkan unsurnya air, tapi yang dibicarakan hidrogennya. Air tapi yang dibicarakan oksigennya. Loh, air itu adalah gabungan, campuran yang sudah jadi. Itu sebabnya ketika kita bicara persatuan, mari kita jaga keutuhan Indonesia. Jadi saya berharap juga buat Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng teruslah menjadi penjaga persatuan di Indonesia. Dan setiap alumni memiliki tanggung jawab moral karena telah memilih membawa nama besar Tebu Ireng. Ini bukan sebuah pekerjaan kecil. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar, tapi bukan tanggung jawab berat. Kita seringkali menyebutnya tanggung jawab berat. Bukan, ini tanggung jawab besar. Insya Allah tidak berat, tapi besar. Besar kenapa? Karena dampaknya dirasakan oleh begitu banyak warga di Jakarta dan di Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat. Setiap kita melakukan pertemuan alumni biasanya mengenang masa lalu. Masa mondok itu enak diceritakan, berat dijalani. Kira-kira gitu. Betul ya? Pas menjalaninya penuh tantangan, pas diceritakan pasti penuh dengan keceriaan. Itu masa kuliah, masa sekolah, masa mondok itu gitu. Jadi berat dijalani, enak diceritakan. Dan yang paling berat mendengar ceritanya adalah santri yang sedang ikuti sekarang ini. Pondok ini berusia 123 tahun. Dia akan dianggap tua jika berakhir 150 tahun. Tapi jika dia belum kelihatan akhirnya, maka 120 tahun itu artinya masih muda. Tebu Ireng harus memandang dirinya sebagai pondok yang masih muda. Yang depan. Kenapa? Bayangkan pondok ini nantinya akan diingat bukan hanya 2000. Sekarang ini 2000 berapa? 2022. Tapi 2100, 2200, 2300, 2400. Jadi cara pandang kita itu panjang ke depan, bukan ke belakang.
Dan itu artinya tunjukkan gambar-gambar masa depan. Tunjukkan foto-foto imajinasi. Pikiran-pikiran kita tentang masa depan. Karena itu artinya kita membaca persiapan ke depan. Kalau kita memasangnya lebih banyak foto masa lalu, kita mengenang kehebatan kemarin. Tapi kalau kita pasangnya ke depan, kita sedang mengimajinasikan bahwa Pondok Pesantren Tebu Ireng masih punya catatan panjang yang harus ditulis. Siapa yang menulisnya? Dari pondoknya sendiri, pengelolanya, dan para alumninya. Insya Allah, pondok ini nantinya bukan hanya berusia 150, tapi 200, 300, 400, bahkan insya Allah 1000 tahun lebih menjadi pondok yang memiliki catatan panjang. Tadi saya sempat tanya sama Gus Fahmi, berapa alumninya? Setahun kira-kira 1000 yang lulus. Kalau setahun 1000 yang lulus rata-rata, sebutlah 100 tahun, maka ini lebih dari 100.000 alumninya. Dan di alumni-alumni ini yang mendirikan pondok lain, memimpin pondok lain, luar biasa. Ini seperti multi-level marketing aliran pahalanya. Itu berlipat berganda lagi. Insya Allah ini menjadi catatan jariah semuanya yang ada di sini. Izinkan saya mengakhiri dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih atas undangan untuk bisa silaturahmi di sini. Kesolehin alhamdulillah sudah tunai lunas. Jadi insya Allah nanti bisa kembali lagi ke sini di waktu yang akan datang. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan, semuanya bisa melewati masa pandemi dengan baik, kembali ke tempat kita masing-masing sehat. Dan juga buat Gus Fahmi, Gus Irfan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam memimpin pondok yang amat penting ini dan terus menjadi mata air cemerlang yang jernih mengalirkan pikiran.